نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwat al-iman rahimani wa rahmakumullah, para pemirsa Rojak TV dan juga pendengar Radio Rojak, ketahuilah tidak ada perintah dari Allah Ta'ala kecuali pasti mengandung kemaslahatan seluruhnya bagi hambanya. Begitu pula tidak ada larangan satupun kecuali di dalamnya mengandung madarat, mafsadah, kerusakan bagi manusia, bagi hambanya. Kita mempelajari larangan-larangan, ensiklopedia larangan, ya, dari al-kabair, al-muharramat, wal-manhiyat. Tujuannya agar kita tidak terjatuh ke dalamnya. Seperti pada poin 59 setelah 58, ya, 59, yaitu apa? An yatanaja itsnanu au an yatanaja itsnani duna tsalits. Larangan untuk at-tanaji. Apa tanaji itu? Dua orang berbicara, ya, dalam keadaan bisik-bisik atau apa, tidak diketahui oleh pihak yang ketiga. Nama at-tanaji. Bisa berbisik-bisik atau bisa berbicara dengan bahasa yang tidak dimengerti meskipun tidak bisik-bisik oleh pihak yang ketiga. Ini merupakan larangan, ya. Kenapa? Ini untuk menjaga perasaan pihak yang ketiga. Kalau ada dua orang berbicara berbisik-bisik, tentu ada pihak ketiga merasa ini sedang bicara masalah apa ini, tentang saya atau bagaimana, ya. Atau bicaranya tidak berbisik dengan bahasa yang tidak dimengerti oleh pihak yang ketiga. Entah bahasa daerah dua orang itu, atau bahasa sindiran atau bahasa sandi. Nah, ini semua masuk pada at-tanaji. Yaqulu Ibnu Has, kita baca dulu apa yang ada di dalam kitab tersebut, ya. Yaqulu Ibnu Has fi kitabihi Tanbihul Ghafilin. Fayuhramu ala jama'ah au al-munajatu duna wahidin minhum illa an ya'dana wa kadhalika yahrumu au yuhramu alaihim an yatahaddathu bilisanin la ya'rifuhu ma'a kudratihim ala lisanihi. Ibnu Hasini, ya, kunyanya Abu Zakaria Muhyiddin, dari kalangan ulama Syafi'iyah. Beliau meninggal tahun 814 Hijriah. Mengatakan dalam kitabnya Tanbihul Ghafilin, haram bagi sekelompok orang untuk melakukan al-munajat. Apa al-munajat itu? Berbicara, ya, tentang sesuatu yang mungkin tidak dimengerti, ya, duna wahidin minhum, oleh seorang dari mereka. Entah bahasanya tidak dimengerti atau berbisik-bisik. Kecuali orang, satu orang yang ditinggal tadi memberikan izin, ya. Demikian juga haram. Wa kadzalika yahrumu alaihim an yatahaddatsu. Haram bagi mereka untuk berbicara bilisanin, dengan lisan, dengan bahasa, la ya'rifuhu, ya, yang tidak diketahui oleh seorang tadi, ya, ma'ah kudrotihim ala lisanihi, padahal orang banyak tadi, jamaah tadi, bisa, kalau jamaah itu
tiga ke atas itu namanya jamaah. Ya, tiga, empat dan seterusnya. Ya itu. Padahal jamaah tadi tiga orang dan seterusnya itu mampu berbicara dengan bahasa seorang yang tadi tidak diajak nimbrung. Nah ini, ya. Ini kita baca dulu dalam buku ini sebelum tambahan-tambahan yang ada dalam kitab yang lain. Warawal Imam Muslim fi sahihihi an Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kuntum thalathata fala yatanaja ithnani dunal akhir hatta takhtalitu bin nasi min ajli an yuhzinahu. Rawahu Muslim dari Abdullah bin Mas'ud bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian ada jumlah tiga orang, maka tidak boleh dua orang berbicara. Berbicara di sini at-tanaji, ya, yaitu berbicara berdua dunal akhir tanpa orang yang ketiga, kalau ada tiga orang, ya, hingga takhtalitu binnas, sehingga kalian bercampur dengan banyak orang, ya, sehingga kalian bercampur dengan banyak orang yang lain, ya. Tujuannya apa? Tujuannya min ajli an yuhzinahu, agar tidak membuat sedih satu orang tadi. Jadi kalau ada tiga orang, kemudian dua dari tiga berbisik-bisik atau bicara dengan bahasa daerahnya, yang satu dicuekin, tidak diikut nimbrung, tidak boleh. Kecuali nanti banyak orang lagi, ada orang lagi, ya, banyak orang, sehingga dua orang boleh. Bahkan tidak harus banyak orang, nanti pernah Umar, Ibnu Umar, ya, radhiyallahu ta'ala anhu, beliau ketika mau berbicara dengan dua orang, sementara ada satu orang di situ, maka beliau manggil orang lain lagi, sini. Ya, barengin dia, dia agak kesana ya, berdua kamu, saya bicara sama ini. Itu, ya. Kemudian, disebutkan di dalam keterangan ini wa ya'khudhu nafsal hukmi tanaji thalathati dunar rabi wa hakadha. Begitu pula bisa diambil dengan hukum yang sama larangan tanaji, larangan berbicara yang sifatnya tidak dimengerti, entah dengan berbisik atau dengan bahasa yang cuma dimengerti dua orang. Tapi juga diambil hukum yang sama kalau tiga. Sementara ada orang yang keempat. Atau lima. Empat orang bisik-bisik, ada orang satu. Ini tidak boleh. Ya, bukan hanya berlaku dua orang, satu. Ditinggal. Itu jelas nasnya. Nas hadisnya jelas. Tapi juga berlaku tiga orang bicara, ada empat, satu ditinggal. Atau lima, empat orang bicara, satu ditinggal. Itu juga berlaku. Ya. Wakadzalika an yatakallama al-mutanajian bilughatin la yafhamuhu mats-tsalits. Begitu juga kalau dua orang yang bertanaji, berbicara, entah berbisik atau tidak berbisik, dengan bahasa yang tidak dimengerti oleh orang yang ketiga. Ya. Li'annahu qad yashur bi annahuma yahtaqiranihi, karena dikhawatirkan, kata Nabi tadi bersabda min ajli, karena dikhawatirkan kenapa? Orang yang tidak diajak bicara tadi atau tidak mengerti bahasanya, yang pembicaraan dua orang, khawatir dia merasa diihtiqar, yaitu dianggap remeh, diremehkan, direndahkan, dicuekin. Ya, au annahuma yata'amaron wa yudabbirun lahu syarr, atau memang dua orang tadi punya rencana saling bermufakat, bikin makar, ya, untuk melakukan keburukan kepada orang tersebut, au nahwa dzalik, wallahu a'lam, atau yang semisalnya. Nah,
para ikhwan sekalian, para jemaah, para pemirsa Roja TV, juga pendengar dari Roja, ini agama kita, agama Islam, begitu sangat menjaga perasaan orang, ya, perasaan orang lain, sehingga dilarang ketika ada tiga orang, dua berbicara berbisik-bisik, misalkan, ini masuk berbisik-bisik, atau tidak ngomongnya terang-terangan tapi pakai bahasa sandi, bahasa kode, atau pakai bahasa daerah yang tidak dipahami. Boleh kalau satu orang yang ditinggal tadi tidak paham bahasanya, maaf ya, sini pakai bahasa Inggris Timur nih, misalkan. Ini pakai bahasa Jawa saya pakai bahasa Madura misalkan. Maaf ya, ketemu dengan orang saya dari daerah. Oh ya, enggak apa-apa, silakan, silakan, Pak. Ya, baru boleh. Ya. Atau seperti Ibnu Umar manggil, ya. Sebagaimana riwayat Sufyan dari Abdullah bin Dinar, ya, dibawa oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Ya. Bahkan Ibnu Umar idza arada an yunajiya rajulan da'akhor thumma najal ladzi arada. Jadi Ibnu Umar kalau ingin at-tanaji, yaitu berbicara dengan dua orang yang mungkin sifatnya rahasia, mungkin sifatnya itu ya yang ngerti omongan cuma dua orang. Pokoknya bicara berdua, sementara di situ ada satu orang. Kalau satu orang tidak boleh. Kalau ada dua orang, satu orang lagi, dua, maka itu boleh. Nah, maka Ibn Umar manggil orang lain. Baru beliau mengajak tanaja dengan siapa itu. Nah, sekarang ada tiga orang, A, B, C. Ya, A ingin ngomong sama B. Sementara ada C sini. Maka yang A ini atau yang B manggil yang D. Ya, silakan, D sama C berdua, silakan, itu boleh. Ya. Nah, kemudian dalam yang lain tadi Sufyan, ya, dari Abdullah bin Dinar, dari Malik, dari Abdullah bin Dinar juga, karena Ibnu Umar idza arada an yusarira rajulan wa kanu sarasa da'a rabi'an thumma qala lisnain istariha syai'an. Ya, Ibnu Umar itu kalau ingin berbicara, ya, yusarira yang sifatnya rahasia, yang sifatnya mungkin hanya untuk berdua. Tapi tidak hanya rahasia saja ya, al-munajah itu tadi, bisik-bisik. Ya kalau bertiga, antum jangan bisik. Jangan. Dia, kira-kira kalau kita yang ketiga, ada perasaan tidak kira-kira? Ada perasaan tidak nyaman tidak? Iya. Mungkin kita bisa curiga, ini ngomong apaan ini? Ini ngomongin saya apa tidak? Nah itu. Ya. Nah, manggil orang lain, kemudian lain kepada orang dua tadi, silakan kamu yang istariha syai'an. Sudahlah, istirahat sejenak. Dan kamu berdua, baru dia ngomong berdua. Kemudian bahasa daerahnya, atau mungkin ngomong bisnisnya. Sekarang kalau sedang ada orang ngomong berdua, dibalik nih, ada orang datang, tidak boleh nih bro. Paham di sini? Nah, sekarang dibalik. Ya kalau tadi tiga orang, dua orang berbicara, satu entah dengan cara berbisik, itu masuk at-tanaji, atau berbicara dengan bahasa sandi, itu juga masuk pada larangan itu, atau berbicara dengan bahasa yang tidak mengerti, entah bahasa daerah, entah bahasa yang lain, ya mentang-mentang bisa bahasa Arab misalkan, takalim darabi ya malis isnain, ini tidak boleh. Ada maaf ya, ini saya ingin praktekkan bahasa saya. Oh ya, nggak apa-apa, silakan. Gitu. Ya, ini. Nah sekarang dibalik, dua orang sedang berbicara, satu datang nimbrung, lurus itu tidak boleh tanpa seizinnya. Ya, tanpa seizinnya. Ini para ikhwan sekalian. Ya. Nah kemudian selanjutnya dalam beberapa keterangan tadi sudah kita dengarkan bersama, ya, pertama riwayat Malik dari Abdullah bin Dinar, kedua riwayat Sufyan dari Abdullah bin Dinar, ya,
yaitu tentang Abdullah ibnu Umar. Dari jalan Nafi juga sama, ya. Nah, ini menunjukkan kalau kita berbicara dengan satu orang sementara tiga, kalau ingin kita tidak masuk dan terjatuh ke dalam merangkak ini, panggil orang lain. Satu orang sambil bicara. Nah, sehingga jadi empat. Kalau berempat boleh, sehingga dua tidak ikut nimbrung. Cuma dua saja yang berbicara. Ya. Ini agama kita menjaga perasaan orang lain. Ya. Agama Islam itu sangat menjaga perasaan orang lain. Dan memang yang namanya irat itu, irat harga diri dijaga. Sebagaimana dalam hadis Nabi, kullul muslim 'alal muslim haram maluhu wa damuhu wa 'irduhu. Rawah Muslim. Orang Islam atas orang Islam yang lain itu haram darah, damuhu wa maluhu, hartanya dan kehormatannya. Begitu pula tiga orang bicara, satu orang didiamkan juga tidak boleh. Bukan berarti empat orang, kemudian tiga bicara, satu dicuekin, juga tidak boleh. Ya, kalau tiga orang, dua bicara, kemudian panggil satu orang seperti yang dilakukan Ibnu Umar, satu orang bicara dengan satu yang tidak dibicara, itu boleh. Tapi kalau panggil satu orang, bicara tiga orang, satu orang dibiarkan, itu tidak boleh. Ya, itu tidak benar. Ya. Demikian para ikhwan sekalian, disebutkan oleh Ibnu Battal, ya, dari Ashhab, dari Malik. Ibnu Battal ini adalah Abul Hasan Ali bin Khalaf bin Battal Al-Qurtubi, ya, dari kalangan ulama kibar Maliki, ya. Beliau mengatakan dari Malik qala, la yatanaja thalathatun duna wahidin wala ashrah liannahu qad naha an yadruka wahidan. Apa kata Imam Malik? Tidak boleh tiga orang berbicara kemudian meninggalkan satu orang. Ya. Bukan hanya dua saja, juga tiga, meninggalkan satu orang. Begitu pula tidak boleh 10 orang meninggalkan satu orang. Lianhu qad naha au qad nuhiya, dilarang dia an yatruka wahidan, untuk meninggalkan satu orang, ya. Wa hadza mustanbatun min haditsil bab, ini istinbat dari hadis yang terkait dengan bab tersebut. Kalau zahir hadis kan dua orang, ya, tadi yang kita dengarkan itu juga di dalam hadis Imam Bukhari. Juga disebutkan idza kuntum thalathata fala yatanaja rajulani dunal akhar hatta takhtalitu bin nas ajla an dalika yuhzinahu. Qol Bukhari, ya, dari sahabat Abi Wa'il dari Abdullah bin Mas'ud. Kalau kalian tiga orang tidak boleh dua orang at-tanaji, meninggalkan satu orang tadi sampai banyak orang bercampur. Tujuannya agar tidak membuatnya sedih. Coba di sini sampai seperti ini diatur, ya. Sampai cara ngomong, apalagi pada zaman sekarang ini, apa? Ego semakin tinggi. Ya. Terus ketika berbicara tiga, ditinggalkan satu. Ya. Kemudian yang satu tadi mungkin noleh kanan, noleh kiri. Apa kamu? Kepo, ya? Ini gak boleh. Sekarang kepo itu sudah jadi apa? Kepo, kepingin info. Tidak boleh. Sudah ditinggal, tidak diajak ngobrol, dikepoin pula. Gitu. Sudah diremehkan, kan sedih dia. Itu tidak dibenarkan. Ya. Dalam ini. Dan tentu ini berlaku fisik, ya, berlaku fisik. Tidak bisa dikiaskan. Mungkin kalau pakai HP bagaimana, WA bertiga, dua ngomong, enggak. Ya, ini berlaku untuk apa? Untuk ketika ada orangnya. Nah, di sini disebutkan oleh beliau tadi, meskipun 10 orang,
tidak boleh meninggal satu orang. Li'anal makna fi tarkil jama'ah lil wahid ka tarkil itsnain lil wahid. Karena makna hadis yang ada tadi ya, sekelompok orang jamaah tiga sampai ke atas meninggalkan seorang sama kedudukannya dengan dua orang meninggalkan satu orang. Paham di sini maksudnya ya? Qala, apa kata Imam Malik? Wa hadza min husnil adab. Ini termasuk etika yang baik. Ya. Li'alla yatabaghadu wa yataqata'u, agar mereka tidak saling membenci dan tidak saling memutuskan. Artinya kalau kita mau mengambil hikmah faedah dari hadis ini ya, menjaga perasaan orang itu termasuk perkara yang disyariatkan. Bahkan termasuk larangan kalau membuat orang lain sedih. Kenapa? Tadi dalam hadis ya, kalau kamu tiga orang idza kuntum salasa fala yatanaja rajulan, dua orang tidak boleh at-tanaji, ngomong berdua dengan bahasanya yang tidak dimengerti yang ketiga, atau berbisik atau yang lain dunal akhir hatta takhtalitu binnas, kalau sampai hingga banyak orang. Agar apa? Ajla an dalika yuhzinahu. Itu semua tujuannya agar tidak membuat sedih. Padahal mungkin dua orang ini punya kepentingan yang memang mungkin tidak ingin diketahui oleh orang ketiga tadi. Dan tidak ada hubungannya dengan orang ketiga. Ya, tidak ada hubungannya. Dia punya hubungan bisnis, ingin ngomong ngobrol. Tapi tidak boleh. Kapan jadi boleh? Kalau ada izin dari dia. Sampai izin. Ya itu. Ya, sampai ada izin. Sampai ada izin dari dia. Atau seperti yang oleh Ibnu Umar. Panggil orang untuk menemani dia. Sampai ada izin. Sebagaimana tadi kita bacakan dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kalau hadis oleh Imam Bukhari tidak disebutkan tentang masalah izin. Di dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi ya, bahwa kalau kalian tiga orang tidak boleh dua orang tanpa menyertakan dia ya. Dijelaskan oleh Imam Nawawi ya, harus dengan seizin dia. Yang ada hadis dengan izin adalah hadis dari Imam Ahmad dari Ibnu Umar. Nabi bersabda, "Idza kuntum salasa fala yatanaja itsnan duna tsalits illa bi itsni fa inna dzalika yuhzinuhu." Ya, jadi hadis Ibnu Umar dari Imam Ahmad yang menyatakan harus dengan seizin. Jika kalian tiga orang, maka dua orang tidak boleh bicara, tidak boleh dia berbisik-bisik bicara dengan bahasa yang tidak mengerti oleh orang ketiga kecuali dengan seizinnya. Karena itu akan membuat dia sedih. Akan membuat dia sedih. Ini ikhwan sekalian ya. Ini sangat penting. Membuat orang tidak sedih. Sampai dalam urusan seperti itu. Apalagi dalam urusan-urusan yang lain. Ya, kita tidak boleh membuat orang lain sedih. Bahkan ada prinsip, saya sedih kalau ada orang senang. Aneh juga ya, sedih kalau ada orang lain senang. Kemudian dia berusaha bagaimana bisa membuat sedih orang. Padahal agama tidak begitu, agama mengajarkan. Kalau tiga orang bicara, ada tiga orang, dua orang yang bicara, ayo panggil satu orang. Atau minta izin sama dia. Kenapa? Kalau kita berbicara berdua, membuat dia sedih. Padahal kita itu ngomong urusan kita sendiri. Atau bahkan ngomong mungkin yang sifatnya rahasia. Ini sifatnya rahasia. Ya. Nah, ini menjadi perhatian kita
begitu besar, ya Islam menjaga etika, adab di dalam pergaulan, ya, di dalam pergaulan. Bagaimana disebutkan tadi oleh Imam Malik yang dinukil oleh Ibnu Battal, ya. Dan di dalam Sahih Bukhari disebut dengan bab idza kanu akthar min thalathah fala ba'sa bil musarrah wal munajah. Kalau lebih dari tiga tidak ada masalah. Tapi lebih dari tiga di sini maksudnya yang dua ngomong, yang satu tidak ngomong. Munajah itu kan dua orang. Tapi kalau tiga yang munajah, satu tidak, tetap tidak boleh kata Imam Malik tadi. Ada lima orang, empat yang munajah, satu ditinggalkan, tidak boleh. Bahkan sepuluh, satu ditinggalkan, tidak boleh. Minta izin sama dia. Ya. Kita harus bisa mengambil pelajaran besar dari hadis ini, para jemaah. Ya. Di antaranya tadi pelajaran-pelajaran penting. Ya. Apakah hukumnya di sini sebagai sebuah dosa besar atau bukan? Dosa besar. Karena ini adalah larangan, ya. Kemudian dijelaskan ilatnya, alasannya membuat sedih. Sementara membuat sedih orang lain, ya, mengganggu orang lain, ada merupakan hal yang dilarang. Ya. Jangan kalian menyakiti kaum muslimin. Tidak boleh kita menyakiti orang Islam. Orang Islam itu jaga, darah terjaga, hartanya terjaga. Kehormatannya juga terjaga. Ya. Kalau dalam urusan seperti ini tidak boleh, apalagi urusan yang lain. Ya, kita harus saling menjaga kepentingan saudara-saudara kita. Kita harus menjaga kehormatan saudara-saudara kita. Kita harus, ya, bahkan harus membantu dan menolong. Bukan malah menjerumuskan, ya, membantu dan menolong. Kalau ada orang yang dolim dan didolimi harus ditolong. Unsur ahok azaliman, aumadluman. Tolong saudaramu yang dolim dan yang dolimi. Bagaimana ya Rasulullah yang kalau yang didolimi kita tolong, ya yang dolim tahan dari perbuatan dolim. Nah sekarang ya tidak sedikit orang kerjasama untuk membuat orang sedih. Kerjasama untuk membuat orang sedih. Memang sengaja untuk menyusahkan orang. Sengaja untuk menjatuhkan orang lain. Ini urusan seperti ini, padahal urusan bisa saja saya mungkin sama orang pengin ngomong berdua, yang orang ketiga ini tidak ada urusannya sebenarnya. Tapi Nabi melarang. Alasannya supaya dia tidak sedih. Bagaimana kalau emang orang berdua ini sengaja untuk membuat sedih orang itu? Bagaimana? Lebih berat lagi. Bagaimana kalau ada tiga orang yang sengaja bikin makar untuk merusak orang itu? Nah ini para jemaah rahmati Allah. Tentu lebih besar dosanya. Ya. Ini agama kita, ya. Mengajarkan seperti itu. Dan para ulama menyebutkan beberapa perkecualian, ya, untuk bolehnya. Bolehnya at-tanaji, ya, dengan dua orang tanpa yang ketiga. Satu, tadi bolehnya apa? Dengan izin. Ya. Satu, dengan seizinnya. Apa dalilnya tadi? Hadis Ibnu Umar riwayat Imam Ahmad, "Idza kuntum salasa fala yatanaja itsnan duna salis illa bi'idnihi fa inna dhalika yuhzinuhu." Ya. Jadi boleh kalau dengan seizinnya. Kalau kalian tiga orang, tidak boleh dua orang saling berbisik tanpa yang ketiga. Kecuali izinnya, ya. Karena apa? Bicara berdua tanpa izin itu membuat dia sedih. Ya, kalau kita lihat di sini kan mutlak dan dohirnya lebih nampak kepada kita
ketika dua orang berbicara tanpa ketiga, gak ada urusannya dengan yang ketiga. Tidak ada urusannya. Kita berdua ini punya kepentingan. Kepentingan bisnis, kepentingan yang lain. Tapi berhubung ada orang ketiga, kita izin maaf ya, saya bicara berdua ya, minta boleh ya, minta maaf ya. Oh iya, ya, silakan, silakan. Tadi baru boleh. Kita izin. Ya. Apalagi kalau mengenai bisnisnya. Bisnis-bisnis ini misalkan. Tambah parah. Ya. Itu. Tambah parah. Wailun likulli humazatin lumaza. Al-hamzu wal-lamaz. Al-hamzu wal-lamaz itu adalah apa? Al-lamaz, al-hamzu memberi isyarat. Ya, misalkan dia begini atau apa lewat, kita berdua cuma itu lebih parah lagi. Wailun, celaka. Yang kedua, apabila jumlahnya lebih dari 3 orang, ya, maka 2 orang boleh bicara. Kemudian lebih 3 orang berarti 4. 2 ada temannya dia. Itu baru boleh. Tapi kalau lebih dari 3 orang, 3 bicara, 1 tidak ikut bicara, tidak boleh. Bedakan ya, bedakan di sini. Hatta 10. Ya. Apa dalilnya? Asar riwayat Abu Dawud, ya. Abu Saleh berkata, faqultu li ibni Umar, arba'ah qala la yadurru. Kalau 4 orang bagaimana? Tidak ada masalah. Ya. Tidak ada masalah. Ya. Dan dikuatkan tadi oleh Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim. Ama idza kanu arba'ah fatanaja itsnan duna itsnain fala ba'sa bil ijma'. Kata Imam Nawawi, kalau ada 4 orang, 2 orangnya bisik-bisik, ada 2 orang yang lain, enggak ada masalah. Ijma' boleh. Ya. Kemudian yang ketiga, kalau ada hajah dan maslahah yang rojihah, ya, kalau ada maslahah yang kuat dibandingkan dengan mafsadahnya tanaji, maka di sini dibolehkan. Ya, dibolehkan. Maksudnya dia ngomong rahasia, tapi dengan rahasia tadi ketika ngomong berdua maslahatnya sangat besar, kemudian mafsadahnya tidak terlalu bagi pihak ketiga tadi, Imam Nawawi mengatakan boleh. Contoh nih, ya, ada tamu. Ya, tamu. Kemudian anak kita lewat, bisikin, bikinkan minuman ya untuk tamu. Itu boleh. Ya. Atau istrinya, atau anak-anak jangan dulu situ ya, karena ada tamu. Ini tidak ada masalah. Namun tetap kalau kita melihat kepada dalil yang ada, ya, ketika ada 3 orang, meskipun itu kepentingan kita rahasia, ya, lebih baik kita izin, maaf ya, saya ada bicara perlu sama, ya, izin. Nah, sehingga orang yang ketiga itu, kalau memang dia memang tempat duduk di situ, dia tidak pergi. Kalau memang ini, mungkin dia, ya, kalau gitu saya tinggalkan. Silakan. Atau kita pergi berdua, maaf, saya izin ya. Ya, saya izin, kalau ada perlu. Begitu pula sebaliknya, kalau ada orang sedang ngomong berdua, ini baru boleh berlaku. Kita jangan kepo. Ya, kita sedang ngobrol nih. Udah tahu kita ngobrol serius, kadang-kadang datang orang dan kita diam, nggak ngomong, berhenti dengan ngomongan, masih saja dia di situ, bahkan nanya ngobrol apaan nih, ya, boleh dong kasih tahu gitu. Kalau kita sudah menemukan apa-apa, Pak, gitu kan, ya, memang dalam satu ungkapan disebutkan, ya, fa'innal labiba bil isyarati yafhamu. Sesungguhnya orang yang berakal dengan isyarat sudah paham. Nah, kalau misalkan nih 2 orang ngobrol, lalu kita datang, ketika kita datang, orang langsung berhenti dari ucapannya, karena tidak
yang ketiga tadi tidak di bersama kita, dia jauh, tiba-tiba datang lihat dari jauh, ya. Kemudian kita yang ngobrol berdua langsung diam, ya. Kemudian tidak nyaman dengan kehadiran dia. Seharusnya bukan bertanya ngomong apa nih, masa kita saya nggak boleh dengerin? Jangan. Kau sudah tahu, iya ini napanya serius nih, sudahlah maaf. Tidak boleh, nimbrung duduk tidak boleh. Kecuali dengan seizinnya. Ya, dengan seizinnya. Kecuali ada kopi di situ. Lagi minum kopi. Boleh bagi kopi dia? Boleh, ya. Atau bawa sana kopinya, saya lagi ngobrol asik. Berdua ini lagi ngomongin bisnis atau apalah yang lain. Nah itu. Kecuali, ya silakan. Nimbrung, silakan kita ngobrol bertiga. Nah ini ya, Kwan. Ini kalau kita lihat betapa dekik, betapa detailnya Islam itu mengatur dan menjaga. Nah sekarang ini sudah tidak pakai perasaan, ya, ya, yang baper terlalu, yang tidak pakai perasaan juga terlalu, ya. Namun di sini kita lihat perasaan itu memang dijaga, ya. Perasaan itu memang dijaga. Kalau dalam masalah seperti ini saja dijaga perasaan saudara kita, apalagi yang lain, ya. Bahkan yang tadi saya katakan tidak sedikit dari kita, ya, ingin membuat orang sedih, ingin membuat orang sengsara, ingin membuat orang itu jatuh, ingin membuat orang itu bangkrut. Waliyadzubillah, ya, waliyadzubillah. Kalau dengan seperti itu, antum jangan merubah seperti itu, ya. Karena apa? Wamakaru, wamakarallah, wallahu khairul makirin. Mereka bikin makar, Allah bikin makar, Allah sebaik-baik bikin makar, ya. Ma akhtaqala yukti, apa yang meleset darimu tidak akan pernah menimpamu, dan apa yang menimpamu tidak akan meleset darimu. Sehingga kalau ada orang mungkin dia karirnya naik, dagangannya laris, apa, jangan di stop dengan membuat makar macam-macam, tidak akan ada gunanya, ya. Kata Nabi kepada Ibnu Abbas, ya, ketahuilah wa'lam annal ummata la wijtama'at 'ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabullahu lak wa yajtama'u 'ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka bi syai'in qad katabullahu 'alaik rufi'atil aqlam wa jaffatish shuhuf. Ketahuilah seandainya manusia semua bersatu untuk memberikan manfaat padamu, tidak akan ada gunanya kecuali yang sudah ditetapkan Allah. Sebaliknya, seandainya semua manusia bersatu untuk mencelakakanmu, tidak akan ada manfaatnya kecuali apa yang sudah ditetapkan Allah. Oleh karena itu, silakan yang berbisnis dengan fair, silakan yang berdagang dengan fair, silakan, karena sudah digaris, sudah ditentukan rezekinya. Jangan membuat orang sedih bagaimana dia tidak laris misalkan. Jangan membuat orang sedih bagaimana dia bangkrut. Jangan membuat orang lain sedih bagaimana karirnya tumbang. Jangan membuat orang lain sedih bagaimana harga dirinya dan namanya tercoreng. Kemudian membuat opini. Ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada yang terucap kecuali dicatat, ya, oleh para malaikat. Raqib atid bukan nama malaikat, ya. Yang rajih bukan nama malaikat, ya. Nah, mari kita bersama menjaga perasaan saudara-saudara kita dan kita saling menolong di atas kebaikan, ketakwaan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam.